Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, masih lancar rezekinya semua. Di video kali ini saya akan beberapa waktu yang lalu saya coba merekam menggunakan kamera action cam Xbox namanya, sambil naik motor. Nah, di dalam video ini nanti teman-teman semua bisa lihat kualitas gambar. Untuk sementara ini gambar ya, audionya saya nggak, belum saya coba. Nanti mungkin kedepannya rencana saya mau bikin motovlog seputaran, kita akan jalan-jalan seputaran Kutai Barat. Ya, kalau memang ada rezeki, ada diberi kesempatan, mungkin kita bisa touring, nge-trip tipis-tipis ya, kemanakah, ke Samarinda mungkin, ke Mahulu mungkin. Ya, kalau bisa, bisa sampai keliling Jawa, keliling Sumatera, keliling Sulawesi. Ya, namanya juga angan-angan kan. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Oke, silakan teman-teman simak video ini. Ini video perdana saya sambil naik motor. Dan saya juga membutuhkan dukungan teman-teman. Untuk kalau suka ya di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya dinyalakan. Jadi kalau ada video baru dari saya, teman-teman langsung bisa nonton gitu. Oke, saya rasa itu dulu ya. Selamat pagi, salam sempekat. Ciao. Saya start dari pasar Maleo Balong Pongko. Rencananya nanti finish lagi di tempat ini. Pasar ini terletak persis di depan kantor Polres Kabupaten Kutai Barat. Pasar ini adalah salah satu pusat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Banyak yang memanfaatkan pasar ini untuk kegiatan jual beli maupun untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Saat ini saya sedang menuju ke arah Gereja Katolik Kristus Raja dan SMP dan SD Katolik WR Supratman Balong Pongko.
Saat ini saya berada di sekitar Jalan Cendawaraya. Jika kita terus mengikuti jalan ini, kita akan sampai ke Kecamatan Melak. Sekarang kita melintasi sekitar daerah SPBU Berintut. Nampak masyarakat sedang mengantri BBM, solar dan premium. Lanjut lagi, sekarang saya menuju arah Simpang Raya. Jalan ini nanti tembusnya tepat di depan SMP Negeri 2 Simpang Raya. Sekarang saya menuju Bunyi Pere Minimarket dan Be Angel Minimarket. Lanjut lagi, saat ini saya persis di depan kantor Polres Kabupaten Kutai Barat. Kita belok sini terus. Kira-kira 50 meter di depan, nanti kita belok kanan dan sampai di tujuan akhir kita. Demikian video kali ini, semoga dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Salam sepekat. Ciao.